Oke, sebelum melanjutkan ke tutorialnya, buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Anora Karwans. Terima kasih. Hai, what's up guys? Balik lagi sama gue, Anora Karwans. Ya, di video kali ini, gue akan membagikan tutorial atau cara menendang dengan gaya curve kick atau yang lebih sering dikenal dengan tendangan melengkung dan lebih dikenal juga dengan tendangan pisang ya. Oke, langsung aja, sekarang gue lagi pakai tim Barcelona. Kita langsung ke training. Oke guys, sekali lagi mau gue ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Gawang, sorry ya. Masuk, satu. Dua, tiga, empat, masuk ya, empat ya. Gawang, masuk, lima. 6 Mister 7 Dan sekarang kita buktikan ya, apakah benar bolanya bisa belok. Ntar gue cetak gol satu lagi. Oke, sekarang kita buktikan, kita lihat dari reka ulangnya. Gua perlambat ya videonya. Dan lihat, bola belok ya. Kita ulangin lagi. Oke. Boom. Kita perlambat. Boom. Sekarang langsung ke tutorialnya aja ya. Ini gampang banget, pasti teman-teman bisa lah. Pertama, teman-teman seperti biasa makanya tombol A. Kita tekan 50% ya, sebanyak 50%. Lalu kita geser arahnya ke kanan. Ini nih, arah ini nih, analog ini ya. Yang sebelah kiri ini kita geser ke kanan. Jadi ini enggak 100% goal ya. Ini hanya 90% gol. Masuk. Masuk lagi. Jadi gini nih. Sebentar nih gue coret aja ya. Kita tekan A di sini 50%. Di sini 50%. Lalu di sini analog. Di sini 50%, di sini ada analog, kita geser ke kanan. Sebenarnya tergantung pemainnya sih, kalau pemainnya nendangnya pakai kaki kanannya kita geser ke kiri. Ini berhubung gue lagi pakai Messi ya, jadi ke kanan. Oke guys, segitu aja video dari gue, tutorial atau cara menendang dengan tendangan curve kick atau tendangan pisang di game Dream League Soccer 19.
Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Anora Karuan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.